Halo kawanku, selamat datang di Pusat Karya. Pagi hari ini kita berada di kandang. Nah, kandang ayam, yaitu peranakan Jeki. Seperti ini kawanku, peranaknya Jeki juga. Ini kondang kaloko kawan. Nah, yang pernah kondang kaloko ini Jeki ini kawan. Ini persis bapaknya juga ya. Cuman ini untuk jengger ya, jengger kurang nyelepir sedikit. Nah, ini peranakannya Jeki kawan, seperti itu. Nah, ini untuk apa, indukan ini yang betina ini agak masuk kawan ya. Nah, ini peranakannya Jeki seperti ini. Padah lumayan ini kawan. Susah dikalung ya, Jeki ini susah dikalung. Cek tak video iki aku. Video peranakan Jeki. Nah, ini kawan yang agak lumayan indukannya masuk ini. Untuk ayam laga ya. Bapaknya itu kawanku. Melawan win 4 kali ya. Juga pernah. Juga apa ya. Dan melawan. Berapa draw pokoknya. Sering draw. Namun Jeki mampu mengatasi ya. Bapaknya ini. Yang jalak itu kawan, hanya seperti ini ayamnya. Ini untuk apa ya, untuk sayapnya atau ulesnya. Ayam ini sangat tebal kawan tuh di lehernya. Bapaknya juga begitu. Ini titik ani loh. Nanti saya beli kawanku untuk anak-anaknya ya, anak-anaknya yang ini, yang peranakan Jeki, pokok yang jalak ya. Karena saya tahu benar bahwa yang jalak ini punya kelebihan ya, punya kelebihan luar biasa. Thank you.
Kalau ini peranakannya Kadri. Ini peranakan Kadri yang ini. Nah, kayaknya sudah ada keturunannya ya ini ya. Cek tau. Panggil-panggil saya. Peranakannya Kadri. Ora apa-apa pitik iki gak. Ora ngabruk iki. Gak kaya gadlun. Gak ngabruk iki. Ndarene wong kok gak digabruk. Wis ta jajal lho. Jajal lho. Ora iki gak gelem. Ora gelem lek iki, gak kaya pitik iki nek omah. Di sini ngomah ya wis wong tuwek, wong cilik kabruk ndenge. Pantes ya dikabruk ya. Mbak pantes. Kusok. Ngomah kabruk. Tolong. Mak aku tiap kok ndek sing. Iki karo iki. Ndek sing nakal. Nah, iki bakal lanang-lanange wakek iki. Iki anakane ndi kuwi? Jagone. Mak, mana ta rapet? Jagone ndi? Jagone iki. Gak pernah mambu jagung ya untuk makanannya ini. Ya apa adanya, ada nasi-nasi. Beras. Begitu. Wirolas anu tak karep itu. Banggon kok gurem tak lho. Ini tak kayak lengo wangi. Gak duwe lengo wangi. Pokoknya pambul juga ini. Yo. Lengo pambu kuwi tenan itu oh. Kok gone nek wadang iki nek ngene pambu to terus tak di. Tobat aku ngerasa ini gurem. Malah gara tau mbok saponi. Tak saponi. Anu, godok no banyu. Iya, wis. Apa? Oh, imang gandang deh, panggang. Gimana sih? Enggak, wis. Apa bisa? Enggak. Enggak, atas wujud itu angkrem. Angkrem itu anaknya kaya lho, Pak Di. Minumnya air keceran, kawan. Apa? Sing angkrem, sing iki lho, sing dhuwur iki angkreme kuwi, anake kae pitu kae. Terus sing iki, iki sing 16 iki, anake kuwi. Ben nek dolan yo. Oh, gak metu. Mateng nek kono, nongkone mateng. Wis tak ora nek kono loro depan bajing. Nek kono jenak. Iki mesti aku nek dhewe. Tiap nek ora apa-apa. Kuwi ngono kutuk ora ngabruk. Tapi masalahnya wis kuti ya. Padi kamu gurung apa di? Apa? Sing lanjut tak aku. Ku wis ngomong ta. Enak mune kene. Enak. Kan bisa iki. Coba ta. Nek kuwi, nek iki. Nek ana wong suarane ra ilo. Aslinya aku jare nek apa kan ini ngamuk-ngamuk. Melayu sih di dobur kok gitu ya. Mak mecah nek kok. Thank you.
dalam lah. Ya, kok bawa kereker tak samplok pisan kono bawa kereker. Dari pur tuh. Pur. Dah tak pur tadi kan. Oke, krek ini ya. Lah suara kok mangan beras bareng tak satu beras. Oke kawanku, cukup sekian dulu untuk video pagi hari ini. Yang barusan menemukan channel Pusat Karya, jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Sehat selalu, rezeki lancar, dimudahkan segala sesuatunya. Terima kasih, sampai ketemu lagi video saya berikutnya. Matur suwun, salam satu hobi.